どうも、どうも、どうも、どうも、ハクです。謝る。あ、すまない。あ、すまん、すまん、すまん。ごめん。ごめんなさい。すみません。すみません。失礼いたします。あ、申し訳ありません。Nah, itu tadi beberapa ungkapan untuk kita meminta maaf dalam bahasa Jepang. Nah, seperti itu tadi, sumang gitu ya, sumanai, itu biasanya diucapkan kepada anak-anak ya, atau misalkan ke umur yang di bawah kita. Atau misalkan untuk sebaya itu gomenasai gitu ya, gomen, kayak gitu, gomene, gomenasai ne. Nah, bahkan kalau misalkan kita baru ketemu sama orang ya, kita baru papasan, itu biasanya yang umum itu sumimasen ya, sumimasen gitu. Nah, kalau misalkan untuk orang-orang yang di atas kita, kita minta maaf untuk ke level yang di atas kita ya, entah itu bos, ketua, atau misalkan orang tua, atau bahkan ke sesama, tapi kesalahan kita itu besar gitu, itu bisanya pakainya moshiwake arimasen atau moshiwake gozaimasen ya, kayak tadi shisurei itashimas ya. Kalau misalkan kita mendengar hal itu, atau misalkan mendengar orang yang minta maaf kepada kita gitu, biasanya jawabannya iyo daijoubu yo kini senai deh. Tuh jawabannya, artinya sama-sama saja sih sebenarnya, nggak apa-apa loh, nggak apa-apa gitu. It's good gitu, no problem gitu. Atau misalkan kini sinai deh, nggak usah dipikirkan gitu, atau nggak usah dimasukin ke dalam hati, kayak gitu. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga sudah subscribe, terima kasih sudah kasih like, dan terima kasih sudah komen di bawah ini. Mata sugi no doga ni aimashou. I'm not afraid to die.